Hai semua, assalamualaikum. Kali ini minum landscape, kita nak rebus buah teratai. Jadi seperti kacang juga, rasa dia macam kacang, rasa dia lemak, manis-manis sikit, memang best lah. Pernah buah dia hijau macam ni, tapi dalam dia dia jadi macam hitam-hitam tu, maknanya dia dah masak. Kalau warna hijau macam ni, hijau muda macam ni, kita boleh makan terus. Cara nak buka dia mudah, kita buka tepi pun boleh, ambil biji, buka ambil biji dia. Sebiji-sebiji. Kalau yang ni muda, dia tak ada isi dalam, jadi tak payah ambil, buang. Tengok, jangan takut pula, rasa macam seram pula ada. Okey, yang ni cuba kita ketuk, dia keluar tak? Kalau susah nak keluar, tekan-tekan. Keluar sebiji-sebiji. Akhirnya try cabut juga pada ni. Yang ni best, yang ni memang best. Kalau rebus yang warna macam ni, dia macam kurang tua, kurang muda. Dia agak tua sikit. Yang ni best, dia agak tua sikit, tapi dia taklah tua sangat. Kulit dia masih lembut lagi. Yang ni memang best. Dia rebus memang dia rasa dia lambat, memang best. Perbezaan dia hitam dengan yang hitam tu memang tua sangat lah. Yang apa warna macam hijau-hijau tu, dia masih ada, masih muda sikit, muda sikit. Tua juga cuma belum keras lagi. Hasil kita dah buka tadi banyak ni. Okey, jom kita merebus. Buka guys. Tak payo, air ikutlah. Contoh macam buah kacang, buah teratai banyak mana, buah air. Okey, buah air. Tutup. Masak sampai di base dalam masa, ikutlah setengah jam ke sejam ke, sampai bila kita tekan tu rasa lembut dah. Boleh makan. Hasil kita dah rebus tadi. Dah rebus, okey, kita buka lagi. Memang best. Kulit dia dah macam dah boleh buka dengan senangnya sebab kita dah rebus. Okey. Rasa dia lemak, best. Yang warna hijau tengah-tengah, sebab saya keluarkan warna hijau tu. Yang warna hijau ni, kalau makan dia rasa pahit sikit lah. Kalau tak nak pahit, buang warna hijau ni.